Halo Sobat Nanofans, nah, apakah kalian saat ini sedang bingung memilih mesin cutting stiker yang bagus namun dengan harga yang murah? Mesin cutting stiker sendiri adalah sebuah mesin yang dapat kalian gunakan untuk memotong berbagai jenis bahan, misalnya cutting stiker, vinil, stensil, dan berbagai macam bahan lainnya. Nah, di video ini kami akan memberikan 5 rekomendasi mesin cutting stiker murah terbaik khususnya bagi kalian para pelaku UMKM. Nah, namun seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat kita update konten-konten terbaru. Namun seperti biasa, pada daftar ini kami hanya akan memberikan review singkat tanpa analisis data maupun statistik yang mendalam. Untuk spesifikasi lengkap serta link pembelian murah disertai berbagai bonus cashback dan gratis ongkos kirim, kalian bisa langsung cek link yang ada di bagian deskripsi di bawah video ini. Rekomendasi kita yang pertama adalah Silhouette Cameo 4. Nah, jika kalian harus mencari mesin cutting stiker dengan harga yang cukup terjangkau namun memiliki kualitas yang sangat bagus, nah, Silhouette Cameo 4 adalah jawaban bagi kalian. Akurasi potongannya sangat tepat, proses pemotongannya juga cepat, serta pemakaiannya pun lebih mudah. Nah, sangat cocok bagi kalian pemula yang ingin memulai bisnis usaha sablon kaos maupun lainnya. Nah, hanya saja kekurangan dari mesin cutting ini adalah ukurannya yang sedikit tanggung. Nah, selembaran material polyflex tidak bisa langsung masuk ke dalam mesin sehingga harus dipotong terlebih dahulu menjadi seukuran lebar mesin Cameo 4. Akan tetapi hasilnya tentu sudah sangat memuaskan. Nah, mesin cutting Cameo juga tersedia dalam banyak jenis dan varian warna. Bahkan ada juga seri lainnya yang sudah dilengkapi dengan layar digital sehingga proses pengaturannya jadi lebih mudah. Di pasaran sendiri, Silhouette Cameo 4 dibanderol dengan kisaran harga 5,2 jutaan. Rekomendasi kita yang kedua adalah Yusam's Mobile Screen Protector Cutting Machine US ZB107. Nah, jika kalian berencana untuk memproduksi berbagai macam screen guard ataupun anti gores, ini merupakan pilihan yang paling pas dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, aksesori gadget saat ini memang banyak sekali diminati, terutama screen guard ataupun anti gores. Dengan membeli mesin ini, kalian dapat mencetak anti gores smartphone, smartwatch, penutup kamera, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya sendiri pun cukup mudah. Kalian tinggal mendownload aplikasi di ponsel dan memilih desain yang ingin kalian cetak. Nah, alat ini memiliki ukuran 50 cm x 20 cm x 17 cm. Nah, mesin ini juga mudah dibawa ataupun dipindahkan. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba bisnis screen guard, kalian tak ada salahnya untuk memilih produk dari Yusam's ini. Di pasaran sendiri, Yusam's Mobile Screen Protector Cutting Machine dibanderol dengan kisaran harga 6,5 jutaan. Rekomendasi kita yang ketiga adalah Jinka Mesin Cutting Stiker Pro 722 LED. Nah, mesin dari Jinka ini sudah dilengkapi dengan fitur New Technology Carriage. Nah, berkat fitur tersebut, 2 titik blade holder dan 4 roda carriage dapat dikunci agar mesin bergerak lebih stabil. Hasilnya, bentuk lingkaran hingga huruf kecil sekalipun bisa dipotong mesin ini dengan sangat-sangat akurat. Mesin ini sendiri berukuran 169 cm x 35 x 43 cm. Mesin ini berukuran cukup ramping dan tidak akan makan tempat di ruang kerja kalian. Nah, jika kalian butuh mesin cutting stiker slim dengan akurasi memotong yang luar biasa bagus, produk ini adalah jawaban bagi kalian. Di pasaran sendiri, Jinka Mesin Cutting Stiker Pro 722 LED dibanderol dengan kisaran harga 8,2 jutaan. Rekomendasi yang keempat adalah Jinka Mesin Cutting Stiker JK361.
Nah, kelebihan dari perangkat ini adalah kecepatan memotong yang mencapai 800 mm per detik. Nah, mesin cutting stiker Jingga ini dapat menghemat waktu dan biaya operasional kalian. Nah, mesin ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki usaha UMKM. Nah, berkat pisau cutting stiker premium Roland, produk ini mampu menghasilkan potongan gambar yang sangat berkualitas. Selain itu juga, kelebihan dari mesin ini adalah sudah bisa mencetak langsung desain dari aplikasi Corel Draw. Nah, di pasaran, Jingga mesin cutting stiker JK361 dibanderol dengan kisaran harga 3,4 jutaan. Rekomendasi terakhir dari kami adalah Silhouette Portrait 3. Apabila kalian lebih mengutamakan portabilitas, tentu sangat pas memilih mesin cutting stiker Silhouette Portrait 3 ini. Mesin ini berukuran hanya sebesar 41,1 x 14 x 11,2 cm. Produk ini memang tak butuh banyak tempat untuk bisa kalian gunakan. Nah, ditambah dengan bobot yang cuma 1,6 kg saja, produk ini pun begitu mudah kalian pindahkan atau dibawa kemanapun kalian pergi. Meskipun ukurannya cukup mini, mesin ini telah dilengkapi juga dengan cutting mat dan kemampuan registrasi print and cut. Nah, mesin ini sendiri kompatibel dengan aplikasi PixScan, Silhouette Studio, serta mampu memotong stiker vinil, polyflex, transfer paper, fabric, dan lain sebagainya. Di pasaran sendiri, Silhouette Portrait 3 dibanderol dengan kisaran harga 3,9 jutaan. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi mesin potong stiker murah terbaik. Sekali lagi, di video ini kami hanya memberikan gambaran saja. Kita tidak menggunakan landasan statistik maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.